Valen. Via, kamu ada lagu baru gak sih? Single ada, baru? Ada. Yang mana? Baru aja rilis 2 hari. 2 hari yang lalu? Iya, 2 hari. Wah, selamat, 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 selamat. Setelah beberapa waktu yang lalu kan lagunya itu ya, apa? Sayang itu ya. Terus ya, yang apa? Sama yang sama yang lagu Olimpiade itu loh, apa? Oh iya, Meraih Bintang. Meraih Bintang. Yo, yo ayo yang itu kan. Nah, ini baru lagi ngeluarin lagi. Hmm, dan kebetulan yang ini aku bikin sendiri. Apa namanya? Terinspirasi dari kejadian yang mobil dibakar itu. Tapi ini ngomong-ngomong sebagai public figure kan pasti deket sama fans, tapi walaupun begitu tetap aja haters banyak banget ya. Yeah. Dan sempat ini ada artikel yang bilang gara-gara dibully haters, kamu sempat mau bunuh diri. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Itu beneran itu, Via? Yeah, beneran. Kenapa sampai sependek itu pikiran kamu sih? Sebenarnya nggak apa ya. Ya mungkin pas waktu itu emang saya udah ada di titik yang benar-benar apa ya, tertekan gitu. Ini kita lihat. Sampai udah depresi banget itu? Iya. Tapi bukan banget, aku masih depresi ringan. Masih ringan gitu. Jadi pas waktu itu memang ya banyakin istighfar kayak gitu. Karena memang apa, dari lama sih sebenarnya dibully. Udah dibilangin kamu jangan baca komen gitu. Iya, cuman kadang aku kepingin, aku gak bacain komen, gak balesin, fans-fans aku kasihan gitu. Mereka, Kak Via kok sekarang udah gak pernah balas-balas lagi. Akhirnya aku baca komen, dibales. Nyangkut lah yang gitu-gitu, terus kena lagi, kayak gitulah. Oh, ya ini pelajaran sih ya buat semua juga. Ya, haters will be haters. Yeah. Ya, kita jangan ikutin arusnya dia gitu. Ya kan kita gak kenal sama dia juga. Yeah. Ya kan biarkan saja. Yang penting kita tahu diri kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita percaya bahwa kita mampu gitu, bukan jadi harus putus asa sih. Tepuk tangan buat dia. Assalamualaikum. Salah. Wah, Via Valen. Pak RT ya? Iya, Pak RT. Oh, Pak RT. Saya penggemar banget loh. Tahu. Iya. Gimana, sehat? Jahil kamu ya? Lo sama RT sendiri jahil kamu. Bapak nariknya kejauhan kemari. Iya, nariknya iya. Pendek aja. Pak RT ini asli mana? Asli mana Pak RT? Lui, aku Wonosobo. Oh, Wonosobo. Iya. Saking pundi? Kulo. Iya. Kulo ndugi Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Jadi kan Wonosobo pundi? Wonosobo ini Wonosobo 1. Oh, Gang Pinten, iya. Gang Pinten. Gang Sariharjo kalau nggak salah. Ya. Kayaknya nggak ada itu Pak. Dia Sariharjo itu nggak salah. Iya itu di situ. Saya ngefans banget loh. Oh gitu. Iya. Dulu Pak, ini dulu aku nonton yang itu yang lagunya sayang apa kue krungu. Nadanya nggak gitu. Cerita hatiku mengharap engkau kembangkan. Kembali. Bukan dikembangkan. Saya denger-denger ada pihak Valen. Iya. Pak RT, kemarin di beritanya mobilnya itu dibakar. Waduh itu. Pak RT lagi hobi jual beli mobil ya? Loh itu dia makanya kemari saya mau nawarin mobil. Oh. Siapa tahu ada yang cocok. Mobilnya mana? Ada. Tapi saya bintangnya Scorpio loh. Gak nanya. Iya. Oh jadi kan bintangnya Scorpio ya? Iya. Tadi saya ada itu yang tukang apa? Apa tadi itu? Pakar jodoh. Tapi saya panggil ya? Jangan. Kebetulan masih ada. Jangan. Biar kenalan Pak. Dia lagi keliling. Keliling? Sakit panas. Oh. Iya. Enggak usah. Kalau aja Pak RT mau cari jodoh. Enggak.